Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tana Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengubah saldo GoPay menjadi saldo Dana terbaru, karena cara ini terbilang paling baru ya. Bagi teman-teman yang belum bisa, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari kami. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini akan saya cek dulu saldo Gojek saya. Nah, saldo saya adalah 33.200. Kemudian saya akan perlihatkan juga saldo Dana saya. Saldo Dana saya di sini adalah 30.463. Selanjutnya kita masuk ke caranya ya. Pertama-tama silakan teman-teman masuk ke Google Chrome ya, ke browser. Silakan, terserah teman-teman mau pakai browser bawaan atau mau pakai Google Chrome. Tapi di sini saya mencontohkannya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita ketik di sini hotelmurah.com. Nah, ini sudah ada, langsung saja kita klik. Kemudian kita pilih yang ini ya, teman-teman ya, hotelmurah.com yang ini. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman scroll ke bawah, teman-teman pilih yang Dana yang ini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan masukkan nomor HP Dana Anda. Oke, saya akan masukkan nomor saya, nomor Dana ya teman-teman. Selanjutnya setelah itu silakan teman-teman di sini pilih nominal top up saldo yang akan dipindahkan ke GoPay, ke Dana ya, maaf. Silakan teman-teman pilih nominalnya. Di sini saya akan pilih yang 25.000 yang ini, maka saya klik langsung seperti ini. Kemudian selanjutnya klik lanjut. Nah, setelah itu di sini kita scroll ke bawah, kita pilih yang GoPay ya, teman-teman ya. Kita pilih yang paling bawah GoPay. Kita pilih ini. Selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat biaya pemrosesan 531 yang paling bawah ini. Jika sudah diklik yang bagian GoPay, langsung saja teman-teman klik lanjutkan pembayaran. Oke. Setelah itu kita klik lagi lanjut. Kemudian kita klik bayar dengan GoPay yang bawah. Nah, langsung dibawa ke sini. Selanjutnya di sini teman-teman klik pilih metode pembayaran yang ini. Kita klik GoPay. Seperti ini, sudah. Jika sudah, langsung saja klik konfirmasi dan bayar. Langsung saja, selanjutnya langkah terakhir kita masukkan PIN GoPay kita. Nah, diproses, berhasil teman-teman. Oke, seperti itu ya caranya. Selanjutnya kita akan diberikan apa ya? History transfer di sini sukses. Kemudian kita akan coba cek di aplikasi Dana. Oke, silakan kita tunggu dulu. Nah, di sini tadi 30.000, kita refresh terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, belum masuk ternyata teman-teman. Nah, agar proses transfer saldo GoPay ke Dananya bisa diproses dengan cepat, maka upayakan teman-teman melakukannya di jam kerja ya. Jadi di jam 8 pagi sampai jam 9 malam, agar nanti prosesnya bisa langsung masuk ke saldo Dana Anda. Oke, kita cek dulu di sini di GoPay ya. Nah, di sini statusnya sudah selesai sebenarnya ya.
Nah, ini sudah ada notifikasi masuk ya. Jadi tunggu beberapa menit sampai saldonya masuk ke Dana. Nah, ini dia. Oke, kita buka. Nah, berhasil. Nah, di sini sudah bertambah saldonya. Oke, demikian teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat, cara memindahkan saldo dari GoPay ke Dana. Oke, berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.